Kita ke laporan seterusnya. Setiap golongan di Malaysia tidak harus dipinggirkan. Ini termasuk golongan orang kurang upaya, terutamanya di peringkat sekolah dengan memberikan pendedahan dalam dunia kerjaya. Sehubungan itu, pelbagai inisiatif perlu dilaksanakan bagi memastikan kanak-kanak pendidikan khas ini mampu bersedia dengan dunia kemahiran dan kerjaya sebenar suatu masa nanti. Lebih 500 pengunjung termasuk OKU dari pelbagai lapisan masyarakat sekitar Taiping telah menyertai Karnival Kemahiran Kerjaya dan Kesenian OKU atau 3K OKU peringkat Negeri Perak. Karnival yang berlangsung selama 2 hari itu bertemakan 3K OKU dianjurkan oleh Program Pendidikan Khas Integrasi PPKI SMK Bukit Jana dengan kerjasama Majlis Pembandaran Taiping, Pejabat Pendidikan Daerah LMS, beberapa agensi kerajaan dan pihak swasta serta NGO. Karnival yang pertama kali diadakan itu bertujuan untuk memberi pendedahan dan kesedaran kepada masyarakat tentang aktiviti pengajaran dan pembelajaran serta program yang dilaksanakan berdasarkan kurikulum pendidikan khas di sekolah. Karnival seumpama ini mampu merealisasikan kemenjadian murid dengan penghasilan produk-produk makanan, rakangan, seni kreatif dan jahitan yang dipamer serta dijual kepada pengunjung. Pelbagai aktiviti dianjurkan seperti pertandingan kemahiran, gubahan bunga, mewarna, dekorasi kek dan memasak. Bakat dan kebolehan pelajar OKU juga diketengahkan dengan persembahan gamelan, tarian dan nyanyian.